Anies Baswedan akan mengunjungi relawan dan pendukungnya di Semarang, Jawa Tengah. Anies menyebut belum menetapkan target perolehan suara di Jawa Tengah yang menjadi salah satu kandang banteng atau pusat suara PDI Perjuangan. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mampir ke tempat kuliner legendaris di kota Semarang Minggu siang. Anies mengaku berwisata kuliner sambil mengenang masa kecilnya di Semarang. Anies menyebut kunjungannya ke Semarang cukup spesial meskipun belum menetapkan target suara di Jawa Tengah. Alhamdulillah saya senang sekali setiap kali kedatangan, interaksinya selalu bagus. Kalau targetnya sendiri di Jawa Tengah seperti apa Pak Anies? Belum ada target khusus ya, sekarang baru mulai dulu nyapa-nyapa. Pak, kedatangan di Semarang berarti mengenang masa kecil Pak Anies di Semarang ya Pak? Iya dong.